Aduh, aduh, aduh. Ya ampun. Lihat, dia jatuh bareng buku-bukunya. Ya ampun. Belajar jalan sama bawa barang yang benar. Stop ketawanya. Ow. Wow, apaan tuh? Buku harian harapan. Keren banget. Aku gak sabar mau make. Coba kita lihat. Incar siapa duluan ya? Kamu ngeliatin apa? Yap, aku tahu harus ngapain. Aku ganteng banget hari ini. Bener banget. Hai, kamu cantik. Nggak adil. Lihat, cewek itu ngeliatin kita lagi. Apa? Aku? Songong banget. Kayaknya kulit dia perlu diubah. Kita lihat siapa pecundangnya. Apaan nih? Mukamu kenapa tuh? Lihat! Kulitku! Apa yang terjadi sama kulit mulusku? Rasain! Mungkin kamu butuh tanduk juga. Oh, ada sesuatu yang tumbuh dari kepalamu. Apa? Gawat! Kenapa aku jadi gini? Dengar, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Oh, dia perhatian banget. Tapi dia salah. Bentar, siapa dia? Cinta sejatiku! Hei, Ellie. Aku bawain ini untukmu. Oh, wow. Aku nggak nyangka. Makasih. Aku nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Oke, anak-anak. Waktunya ujian. Jawabanku bener nggak ya? Enggak. Hei, bisa tolongin aku? Hah? Enggak, kerjain sendiri. Oke, bestiku pasti bisa bantu. Hei, apa? Bisa tolongin aku? Enggak. Enak aja. Duh, bakalan gagal nih. Emily, aku bisa bantuin kamu. Beneran? Wah, ayo. Nih, ambil ini. Wow, keren banget. Yap, buku harian harapan akan membantumu. Oke, waktunya menolong diri sendiri. Aku cuma perlu nulis sesuatu di sini. Aku bukan cuma bakal lulus ujian, tapi nilainya bakal sempurna. Oh, wow, lihat ujianku. Jawabannya keluar sendiri. Hurry, hurry. Hey, aku punya ide bagus lain. Dia nggak mau bantuin aku ya?
Duh, gawat. Oh, kayaknya pulpennya habis. Dan karena bestiku berkhianat. Gawat, perutku. Aku harus ke kamar mandi. Hah, dia sampai lari. Permisi, ujianku udah selesai. Yaf, kamu wajib ngikutin aturan. Jadi tulis, aku akan mengikuti aturan. Oke. Ellie, dilarang makan di kelas ibu. Ya elah. Bisa lihat tanda ini? Jorok. Oh. Hey. Dilarang nelpon di kelas hukuman. Oke. Kamu harus ngikutin aturan. Serius? Lagi? Iya. Maaf. Aku bangun kok. Ellie, lihat. Kamu ngerti? Bu guru benar. Maafin aku. Oke, aku udah nyiapin kacamata ini. Nah, kenapa ini sangat penting? Dia ngiler? Ellie! Bleh, aku di sini. Aku merhatiin kok. Pasti ada cara biar aku bangun terus. Bentar, bener juga buku harian. Seharusnya aku kepikiran dari tadi. Ini bakal menyelesaikan masalahku. Heh, aku emang pintar. Yap, hey, ini aku. Aku yang kedua. Halo, aku kedua. Tunggu di sini ya. Oke. Aku pergi dulu. Apa ada yang baru keluar ruangan? Bukannya tadi dia duduk di meja itu? Ada yang aneh di sini. Udahlah. Aku butuh tidur. Aku gugup banget. Oke, ini hasil ujian kalian. Ini punyamu, Ellie. Ya ampun. F lagi. Bagus, Emily.
Kenapa jawabanku salah semua? Kamu harus lebih banyak belajar, Ellie. Bleh. Dia dapat A lagi. Kenapa dia pintar dan jahat sih? Dia bakal nyesel. Waktunya ngeluarin buku harian. Tinggal ditukar aja. Mari kita lihat apa dia suka nilainya sekarang. Aku nggak sabar mau lihat nilai kamu lagi. Ini nilaimu, Ellie. Wow! A plus! Oh, Emily? Hah? Kamu dapat A. Dan aku dapat F. Kamu harus belajar lebih banyak dan lebih keras. Wow, Billy emang yang paling sempurna. Tunggu, Ellie, barangmu jatuh. Tunggu, Ellie, buku harianmu. Hey, ini sih bisa kupakai. Ideku pintar. Nggak sabar nunggu hasilnya. Dia favoritku. Hai. Dia di sini. Aku penggemar beratmu. Aku boleh selfie sama kamu? Oke, boleh. Keren, satu selfie lagi ya. Ayo. Wow, dia kemana? Kayaknya dia nggak bisa di sini selamanya. Tapi paling nggak aku punya foto buat selalu mengingatnya. Hey, Emily. Barangku ada yang kamu bawa. Aku cuma pengen ketemu Billie Eilish. Hah? Billie Eilish? Mama kerja dulu ya. Dan kamu sayangku harus bersihin kamar. Dadah. Yes. Gawat, Mama udah mau pulang. Tempat ini berantakan. Aku harus gimana? Harus bersih-bersih. Banyak cucian dan sampah di mana-mana. Fuh, seharusnya udah cukup.
Oh, tuh gawat. Kayaknya malah makin parah. Emily, Mama pulang. Itu Mama. Cuma Ellie yang bisa nyelamatin aku. Oh, Emily, selalu aja kena masalah. Aku bantuin dulu deh. Dia beruntung aku nemu buku harian ini. Tapi bikin kamar tetap bersih apa susahnya sih? Oke, ini seharusnya cukup. Sayang, kamu udah bersihin kamar sesuai permintaan Mama. Coba kita lihat. Nggak ada cucian atau sampah. Bagus, Emily. Mama bangga. Punya kamar bersih itu enak, kan? Hai, teman-teman. Kalian mau nulis apa di buku harian ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru lainnya. Mm-hmm.